Halo brother-brother fighter, jumpa lagi. Kita akan mengulas hasil pertandingan di Fight Night 56. Lumayan Mimin sekarang sudah berangsur pulih. Kita akan ngobrol hasil pertandingannya seperti apa. Oke brother-brother fighter, di pertandingan, 3 pertandingan yang luar biasa dan seru, ternyata ada pertandingan yang lumayan nih. Kita mulai dari ulas dari pertandingan Agustia Budi melawan Rian Hamonongan. Nah, karena Mimin lagi masuk angin, jadi nggak ada video nih. Kita ulas ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol di komentar, nanti teman-teman komentar juga bagaimana hasil pertandingan menurut kalian nih. Kalau menurut Mimin kali ini Agustia Budi sukses mengalahkan Rian pada saat pertandingan ronde-ronde kedua. Karena menurut saya Rian ini memiliki kekuatan striking yang bagus gitu, memiliki jarak pukulan mau tendangan, dia menjaga jarak dari Agus agar tidak bisa di takedown. Sementara Agus merupakan petarung pegulat atau wrestler. Ini yang mesti dihindari dari Rian di ronde-ronde pertama dengan memanfaatkan striking. Walaupun Agus mencoba counter dengan pukulan-pukulan yang simple, tapi dapat dibaca oleh Rian. Dan larinya mau kemana? Tentunya dia akan menjaga jarak dan menghindar di sana. Di pertengahan ronde kedua, ada kemampuan Agus mulai agresif nih. Dia mulai mencari-cari celah agar Rian merasa dia kecolongan atau dia tidak fokus, sehingga bisa di takedown, dipeluk dan di takedown. Dan ada juga di usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan posisi kembali dari Rian. Tetapi Agus memang sangat kuat, seorang wrestler yang sangat kuat ketika posisi di atas. Berapa usaha-usaha yang dilakukan oleh Agus, baik itu ground and pound maupun kuncian. Di ronde pertengahan kedua nih ada kesempatan. Di sana percobaan kuncian Americana. Nah, setelah itu sayang sekali kuncian Americana itu berhenti dikarenakan pada saat bell berbunyi. Jadi disambung ke ronde ketiga. Nah, ronde ketiga ini serangan-serangan pukulan dan bantingan masih ada dari Agus. Walaupun pukulan-pukulan dari Agus itu teknik-teknik memukulnya agak lucu ya. Tapi ya mau gak mau kan, saling menjaga jarak agar mendapatkan nilai. Dan kebetulan ini merupakan debut dari Rian, dan menjaga jarak maupun menjaga nilai sehingga tidak ter-takedown oleh Rian, Agus. Tapi banyak sekali takedown dari Agus kepada Rian. Inilah yang merupakan nilai tambah yang membuat Agus menang di pertandingan kali ini. Pukulan-pukulan, ground and pound, dan curian-curian, kuncian-kuncian yang diusahakan oleh Agus bisa memberikan nilai di sana. Serta beberapa kali Agus berada di posisi mount dan melakukan elbow, melakukan pukulan-pukulan yang masuk. Ini membuat Agustia Budi mutlak menang sampai finish di ronde ketiga, dan decision oleh juri menang di sudut Agus, yaitu di sudut merah. Oke, itu adalah ulasan dari pertandingan Agustia Budi melawan Rian sebagai debuter. Nah, Agus ini merupakan petarung yang memang senior sebelumnya, tapi dalam beberapa tahun yang lalu tidak sempat vakum dan kembali di tahun 2021. Kita lihat aja nanti apakah Agustia Budi bisa menantang sang juara atau menantang petarung-petarung lainnya yang di 10 besar. Nah, yang membuat kita kagum adalah pertarungan antara Lipin Sitorus melawan Eka Darmawansyah. Pertarungan antara Lipin Sitorus dan melawan Eka Darmawansyah di catchweight bout. Ini adalah pertarungan yang luar biasa. Kita lihat, walaupun pertarungannya singkat tapi penuh dengan teknis. Lipin Sitorus yang mengandalkan teknik striking ternyata bisa kecolongan kuncian oleh Eka Darmawansyah yang berasal dari Camp Warrior, di mana tempat Max Metino dan juga Rama Supandi berlatih di sana. Dan juga ada The Cobra juga di sana.
Petarung-petarung The Warrior ini memang mengandalkan Brazilian Jiu-Jitsu, mengandalkan teknik-teknik kuncian. Walaupun memang teknik striking memang diandalkan juga, tetapi teknik-teknik kuncian yang mematikan lawan, mengalahkan lawan itu memang sangat-sangat luar biasa berpengaruh di pertandingan. Terlebih lagi diaplikasikan di pertandingan antara Lipin Sotorus melawan Eka Darmawansyah. Di pertandingan Lipin Sotorus melawan Eka Darmawansyah, kedua petarung ini di ronde pertama terjadi jual beli pukulan, pukulan maupun tendangan, saling mencari celah, dan Lipin selalu melepaskan tendangan ke arah Eka dan kadang masuk juga ke arah Eka. Ini berbahaya bagi Eka. Tetapi ketika Lipin Sitorus menangkap tendangan dari Eka Darmawansyah, ada celah dari Eka untuk melihat kesempatan untuk menambil kuncian guletin. Satu leg kaki Eka ditahan oleh Lipin dan Eka melihat ada celah untuk mendapatkan kuncian guletin. Di sana akhirnya diambillah kuncian guletin tersebut. Akhirnya petarung dari Palembang yang diasuh oleh Max Metino cukup andal untuk mendapatkan kuncian guletin. Dan ini membuat Lipin Sitorus menyerah di ronde pertama. Dan kemenangan jatuh pada Eka Darmawansyah dengan submission teknik guletin chok. Nah, ini adalah hasil manis Eka Darmawansyah mengantungi 2 kali kemenangan di One Part MMA. Sementara Lipin mencatat 3 kali kekalahan. Ini adalah kesempatan untuk Eka untuk naik ke atas ranking posisinya. Tapi sayang sekali ini adalah catch weight bout. Ya, bisa dibilang ini adalah partai exhibition, tidak pengaruh pada rank. Yuk kita bahas ke Lamho Tambudan melawan Hadi Purnomo. The main fight di title fight kemarin. The fight night kemarin di feeder weight bout. Ada Lamho Tambunan melawan Hadi Purnomo. Di pertandingan Lamho Tambunan melawan Hadi Purnomo, ini bentrokan luar biasa ini. Di ronde pertama Hadi berusaha striking lebih agresif, membawa permainan ke ground fighting untuk men-take down. Tapi masih bisa diketahui strateginya oleh Lamho Tambunan. Pukulan-pukulan masuk ke arah Hadi. Luar biasa ini. Lamhot sempat menghujani elbow ke arah Hadi. Nah, di pertengahan percobaan, pada saat bergumul atau berusaha namanya prosesi ground, ada percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hadi. Kuncian-kuncian yang dicoba yaitu triangle choke, tapi belum bisa mematahkan kejelian Lamhot Tambunan dalam escape dari kuncian-kuncian. Ada juga coba percobaan kuncian ambar dicoba kepada Lamhot, tapi masih bisa lepas. Ini adalah kesempatan Hadi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengalahkan Lamhot secara cepat, tetapi keuletan dari Lamhot Tambunan di sini tidak mau mengalami kesalahan di 2 kali pertandingan dengan low blow, dan sekarang membalas dengan kemenangan yaitu dengan menggujamkan pukulan bertubi-tubi. Teknik ground and pound yaitu TKO ke arah Hadi sehingga Hadi tapping. Ya, itulah kemenangan dari Lamhot untuk memutuskan rekor kekalahan-kekalahan sebelumnya. Nah, inilah yang bisa diulas di video ini. Hasil pertandingan dari ketiga pertarungan yang mudah-mudahan teman-teman juga kita bisa sharing, ngobrol-ngobrol tentang fight. Dan juga ada pertarungan-pertarungan yang terjadi di Holy Wings kemarin, antara Jackson melawan Paris Fernandez yang dimenangi oleh Paris Fernandez. Dan ada Aldi Taher melawan Vicky Prasetyo, dimenangi oleh Vicky Prasetyo. Dan juga ada pertarungan internasional. Nah teman-teman, kita tunggu nih jadwal kedepannya. Mudah-mudahan Mimin selalu sehat. Doakan kedepannya akan selalu update terbaru dan terbaru lagi update jadwal-jadwal dan para pemain-pemain yang bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi One Pride MMA. Dan pertarungan-pertarungan lain, jangan lupa tonton juga One Championship dan juga tonton One Pride MMA. Dukung terus petarung-petarung Indonesia yang ada di kancah nasional maupun internasional. Oke, Mimin pamit, tetap sehat. Bye-bye.